Saya suka di kampung saya sebab dia ramai orang, sentiasa dia tidak sunyi. Saya tidak suka bersorangan, tapi kadang-kadang saya bersendiri juga. Memang sedihlah sebab kadang-kadang kau mau bergaul sama orang pun susah sebab tidak semua orang suka dengan kita. Saya sadar saya tiada dokumen masa kecil. Di sekeliling saya pun ada juga yang sekolah kerajaan. Jadi saya pun tertanya-tanya kenapa dorong sekolah, kenapa aku tidak. Lepas tu ada kawan satu orang bagi tahu, dia bilang kau tu tiada anu, tiada apa tu, dorong panggil surat lahir. Itu lo kau tidak boleh sekolah kerajaan. Jadi baru saya tahu itu dokumen penting. Memang susah kalau orang tiada dokumen ni sebab dia mau pergi mana-mana susah. Dia mau pergi sekolah kerajaan pun tak dapat. Yang paling penting lah kalau sakit, dia pergi hospital kena bayar mahar. Bagi saya dia macam tidak adil lah sebab kami orang sini juga. Cuma bezanya kami tiada kad. Nah, kami rasa macam kami ni terasing. Kami macam dibeda-bedakan dengan orang-orang yang lain. Bila orang pandang orang tiada dokumen ni, diorang akan cakap dia ni pencuri ni, dia ni tidak sekolah, orang hina lah, orang kotor, diorang panggil begitulah orang stateless ni. Saya rasa macam sedih juga, tapi buat macam mana kalau sudah jadi begini kan? Ada guru tu, dia ajak, dia bilang sila masuk sekolah. Jadi saya masuklah. Pertama kali macam merasa, ay betul kayaknya, macam ragu-ragu juga mau masuk. Tengok-tengok ada buku, ada ABC, macam semangat mau belajar benda-benda begitu kan, memang mau betul. Nah, disitulah bermula saya memberanikan diri masuk sekolah. Walaupun saya tidak capai sekolah kerajaan, tapi saya rasa macam mana sekolah yang membaca, mengira, boleh buat aktiviti sama kawan-kawan. Akhirnya aku rasa juga macam mana dorong rasa belajar, macam mana aku rasa ada kawan-kawan sama-sama belajar bergembira, diraih oleh cikgu-cikgu. Memang saya suka belajar sebab saya mau buktikan sama orang yang cakap rendah-rendahkan saya, cakap saya ini bodoh, saya tidak pandai. Jadi saya mau buktikan bahwa saya tidak begitu, saya bukan begitu. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh memang akan pandai, memang semua akan pandai. Kalau belajar bersungguh-sungguh semua akan pandai, itu bagi tahu. Sebab mak bapak saya tidak pandai membaca dua-dua. Jadi dong pi cakap, bilang bagus ke sekolah, belajar. Siapalah harapan kalau bukan anak. Jadi dong memang akan suruh kami untuk belajar. Saya terbiasa dengan sekolah ni sebab sekolah ni dia bukan siap mengajar, dia membantu komuniti itu sendiri. Jadi saya rasa macam maulah macam jadi cikgu-cikgu ni membantu orang, bukan sejak dia datang mengajar, bukan sejak dia mengubah, tapi dia membantu komuniti itu. Jadi saya rasa macam maulah menolong orang macam cikgu-cikgu begitulah. Ya, saya mau jadi sebagai contoh kepada orang lain biar dorong nampak macam mana budak yang terdokumen boleh menjadi inspirasi kepada orang-orang lain juga. Saya rasa harapanlah juga untuk saya bercita-cita begitu.